PS semua. Contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. 'Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Oke, semuanya selamat datang. Jadi Diamond Consume Anal itu sudah rilis. Jadi sangat mantap sekali. Kenapa jadi bisa dibilang sih saya lebih worth it ini Anal daripada Kaisar kemarin? Karena Kaisar kemarin itu mahal amat, 50.000 diamond baru dapat. Kalau sekarang itu sekitar 20.000 diamond baru dapat ya, walaupun jadi kalian harus nabung 20.000 dulu. Jadi kalau kalian mau nanya sama saya itu bagus konsum sekarang atau enggak, menurut saya sih kalau mau sekarang boleh, kalau mau nunggu lagi boleh. Cuma kalau mau nunggu lagi sih saya sudah gak sabar terlalu lama. Jadi saya mau gacha sekarang saja. Karena apa? Karena Enel ini lumayan lah, mantep. Bisa dijadiin tank, bisa dibilang bagus lah. Cuma kalau kalian mau bersabar dan mau menunggu kayak boa dan karakter-karakter baru di sini ya terserah kalian sih. Cuman kalau saya sih mau gacha sekarang aja dah. Karena dari kemarin saya adventure saya, arena saya terlalu tersendat tanpa karakter yang bagus. Walaupun upgrade-nya bagus, belum upgrade-nya tinggi. Cuman karakternya itu memang gak mampu loh. Kalau begitu langsung saja nih kita gacha. Cuman kalau dua kita punyanya hanya 15.000. Jadi sepertinya kita harus menggunakan mode yang namanya shop. Kita harus pakai ini dia nih. Harus pakai Achan Coin nih. Agar kita bisa ngambil ML-nya di sini kalau kurang. Cuman perlu 1.000. Jadi kita kalau mau ngedapatin sisa 20, berarti kita memerlukan 4.000 divine. So, kalau begitu kita langsung saja habisin ke Sky Island. Kita dispatch yang 500 agar yang nambahin yang kekurangan soul-nya. Durasinya itu 8 jam. Jadi 8 jam lagi kita isi lagi. Jadi kita hitung aja jamnya. Jadi 8 jam bakal kita isi dan juga saya bakal 8 jam kemudian bakal ngisiin lagi. Lagi cuma kita simpan nanti. Maksud saya tuh nanti kita bakal simpan DM-nya. DM-nya itu gak kita habisin ke itu semua. Buat ke Sky Island juga. Karena Sky Island ini bagus ya. Tunggu sampai 2 hari. Karena Sky Island ini bisa mendapatkan karakter-karakter yang bagus. Jadi 14.000 diamond-nya ini sebagian saya gacha. Sebagian saya simpan buat yang 8 jam. 8 jam itu. Karena Ocean Coin itu bisa ngedapatin Sabo, Enel. Jadi walaupun delay-nya tuh 2 jam, walaupun delay-nya 8 jam, tapi kan pastikan lihat dulu. Diamond konsumnya tuh habis berapa hari. Nanti kalau tiba-tiba habis kan nggak sempet ke-claim gitu, jadi ya lihat. Oke, kalau begitu kita bakal gacha ini. Karena kita sudah kekurangan hero sekali, semoga saja dapat yang SS lah. Terserah dapatnya itu yang mana. Oke, semoga saja dapat SS. Menurut saya sih yang bisa dibilang sangat GG di sini itu kalau Gasugar, NW Luffy, NW Joro, dan juga NW Robin. Kalau sisanya usah sih nggak terlalu bagus-bagus amat. Tapi ya kita terima saja. Gaskan! Boom! Dapat ambush, nggak apa-apa lah. Gacha langsung banyak. Ayo kita lihat nih. Mister 2 dong. Kita dapatnya kok jelek ya? Gas lagi. Oppo! Dapat S mulu loh. Terlalu ampas. Kita simpannya 5.000 diamond aja sih buat yang biru tuh. Karena kalau yang itu kan kita tuh 500. Kita simpan 5.000 aja kita simpan. Boom. Kita gacha terakhir nih. 6.000 lah. Hachan. S semua. 500 kita hitung dulu. 500, 6.000. 6.000. Udah cukup gih 6.000 diamond aja bisa. Aduh, kalian bisa lihat tuh saya gacha kenapa selalu gitu ya dapatnya S semua pula, nggak kepake loh S ini. Bagusan ini sudah. sabar entah kenapa kalau saya masalah gacha dapatnya terlalu GG semua. Kalau ada S1 kan mayan, ini dikasih S semua loh, tinggal kali gacha 10. Apa-apaan kau game? Jangan gitu juga lah.
saya tidak dikasih napas, sir. 4000 diamond. Kalian bisa lihat kan, saya tadi gak dikasih napas loh. Aduh. Bagus sekali kan, tapi gak dikasih napas. Maksudnya gak dikasih SS gitu. Oh, ini level 27 semua. Oke, siap, nanti saya jaga. Kalian bisa lihat sendiri, dia mau konsum saya gacha tadi. Aduh, kok gachanya gitu sama tuh sih. Nah, kita klaim, kita klaim, kita klaim. 12.000 diamond. Cuman saya mau kumpul buat cross server nanti. 5 hero. Coba kita hitung mendapatkan 5 hero di sini ya. Kita cek dulu. Berapa soul yang kita perlukan? Kalau 50. Jorowano 50, berarti kita hitung ini 10, 5, 10, 20, 30, 40 ya, kita simpan aja dulu dah. Gak tau sih buat Joro NW nanti, atau kita ketukar ke NW Robin atau karakter lain. Apakah kita perlu tukar karakter lain? Luffy ini sepertinya sih beban, kita harus mengganti Luffy. Kita apakah bakal gantinya sama NW Luffy atau sama NW Robin? Kalau Luffy saya ganti, kita gak ada tabel karena middle-nya ini S-nya masih lemah, kecuali nanti kita punya Enel. Kalau kita punya Enel, bolehlah kita jadiin TB Enelnya. Berarti kita gaskan nanti saja, pas sudah ada Enel, asik. Dah, kalau begitu kita bakal langsung nge-review Enel aja ya. Karena saya lagi gacha apa-apa begini, sisa diamondnya nih saya mau buat di cross server kayak selain ya, agar nanti di Ocean Coin bisa didapatkan. Nih, agar nanti di sini kita bisa panen. Kalau begitu langsung saja kita ke review Enel. Oke, ini dia Enel. Jadi buat saya sih kalau Enel ini bisa bilang, kalau kalian kan SSS tuh ada Enel, ada Perospero. Buat saya sih lebih bagus Enel sih dulu daripada Perospero. Makanya tuh saya langsung mau gacha aja gitu. Nah, kita gaskan upgrade nih. Karena buat saya sih keren Enel ini, apalagi kalau upgrade-nya itu jadi. Karena dia tuh keras juga. Dia nih damage-nya lumayan lah. The Forest Lightning dia target, jadi bisa ngasih damage. Skill 2-nya juga magical damage. Skill 3-nya ini juga The Silence Charm dan Verify. Asik, keren loh. Remove imun, jadi dia tuh bisa nge-remove imun loh. Makanya itu kalau jadi tankery memang keras. Yang skill 4-nya juga, yang dimana dia itu kalau koit dia bisa hidup lagi. Kalau begitu kita langsung saja nih. Boom. Oke, langsung saja kita lihat ya nih Enel. Nah itu dia skillnya. Gimana bisa metir dan bisa ngasih stun. Ini ultinya ya. Boom. Bisa single target, cuman bisa dibilang sakit. Tapi bisa sakit skillnya sih. Boom. Kalian bisa tuh, ulti sama skill lebih sakit skill. Kita tarik ulti. Boom. Boom. Ya gitu, lepas ultinya loh. Tapi skillnya itu bukan main loh. Untuk skillnya bukan main, kan bisa lihat tuh, tersetun. Oh, boom. Kena akhirnya tuh, kena pusingannya akhirnya tadi lepas loh si Yagi jalan ke ulti. Tapi skill pasifnya itu loh, jadi mana bisa kena setrum semua. Itu dia sangat GG. Boom. Kalau begitu kita coba combo Enel sama S ya. Berarti langsung saja kita skip dulu. Oke, kita combo antara Enel dan S nih. Oh, jadi maksudnya sih depannya ini bagus aja kalau jadiin Enel aja. Boom. Gimana nge-stun langsung ulti. Jadi maksudnya sih mantap sekali mereka ini. Kita lagi. Lanjut. Enel ulti. Boom. A black. Oh, kalian bisa. Skill pasifnya S itu kan bisa dibilang pedih juga. Apalagi dengan skill Enel. Sangat mantap sekali. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Sampai jumpa lagi di next video dan terima kasih.